beza antara Islamic banking dengan commercial banking lah. Betul. Secara umumnya dia macam ni sebenarnya. Akhir-akhir ini kita tengok begitu ramai lah orang duk hentam Islamic banking, para-para agamawan kita yang bagi patuh syariah kepada Islamic banking. Dan kalau kita tengok sejarahnya Islamic banking ni, kalau kat Malaysia sekitar tahun 80-an, 1980-an, okay. Bank Islam Malaysia Berhad mula ditubuhkan BIMB, okay. Dan sebelum tu memang ada fatwa dah tentang bank komersial ini haram. Okay. Mana kata masa tu tak ada lagi Islamic banking. Dah ada dah fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kemasaan yang mengatakan bahawasanya terlibat dalam commercial bank ni hukumnya ialah haram sebab adanya riba. Okay. Sebab apa riba? Sebab bila pinjaman kan tak boleh bayar lebih. Kan tukar antara duit dengan duit dia kena sama banyak. Kan kalau pinjam 1,000 bayar 1,000. Kan pinjam 100,000 bayar 100,000. Tapi dalam commercial bank tidak ada macam tu. Tidak ada istilah pinjam 100 bayar 100 kan. Tak ada. Dia akan ada interestnya ataupun dalam bahasa yang syariahnya ialah riba. Kan? Sebab itulah berlakunya riba. So daripada situlah para alim ulama ni, sebenarnya bukan di Malaysia saja, dekat daripada ulama-ulama di Timur Tengah pun dah keluarkan fatwa tentang fatwa bank konvensional ni. Pasal ada dua, pasal bank konvensional dan juga insurans konvensional lah. Oh, kan, dua benda ni. So jadi ulama-ulama di Malaysia ni dan juga ulama-ulama di Timur Tengah berkumpul dan bincangkan isu ni. Apa alternatifnya untuk umat Islam? Sebabnya ialah, katakanlah contoh tidak ada Islamic banking, yang ada hanyalah bank konvensional, dah memang difatwakan haram. Dalam masa sama ada keperluan untuk umat Islam beli rumah, beli kereta, nak beli cash tak mampu untuk participate dalam ekonomi lah kan. Sebabnya bayangkan kalau itulah yang terjadi, makna kata orang-orang Islam yang ada kesedaran Islam ni dia takkan beli dah gunakan bank konvensional. Yang akan ada ialah orang-orang non-Muslim yang tak terikat dengan fatwa tadi. Maka dari situlah para alim ulama ni memikirkan apakah alternatif yang ada. So dari situlah lahirnya Islamic Bank, bank Islam yang pertama, dengan memperkenalkan konsep pembiayaan Islam. Kan masa tu tak silap saya gunakan kaedah bayi inah.